Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini Tok Mat Timbalan Presiden UMNO hari ini memberikan satu naratif baru yang kita harus telami, dan kita nampak bahawa UMNO perlu ambil pendekatan yang lebih kreatif, lebih mendalam dari segi approach ini untuk mendapatkan hati rakyat. Jelas PRU15 kita tewas dengan begitu teruk sehingga tinggal 26 kursi, menjelaskan bahawa strategi UMNO harus kita lebih dinamikkan, lebih fluid. So hari ini Tok Mat memberikan lontaran kepada semua sayap, termasuk wanita, pemuda dan puteri, bahawa pendekatan kita terhadap rakyat harus lebih kreatif, lebih dinamik supaya kita dapat memenangkan hati demografik orang UMNO itu sendiri dan terhadap rakyat juga.